Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku sedang berada di kafe. Ini kafe Mas ya? Tapi kafenya berada di perkampungan Malaysia. Ya kan? Dan hari ini sambil menyaksikan pertandingan GDT melawan PC City lewat apa Mas? Lewat YouTube. Kemarin kita bisa datang ke stadium ya. Tapi saat ini kita hanya YouTube ya. Lihat dari YouTube saja. YouTube saja. Saat ini kita hanya lihat pertandingan GDT lewat YouTube. Tapi alhamdulillah sudah menang 1-0. Sudah menang 1-0. Yang membuat saya senang atau bahagia atau bangga, pemain Indonesia saat ini diturunkan. Ah betul. Itu yaitu Jordi. Mas Jordi Ahmad. Pastinya kita sebagai fans daripada Indonesia menunggu ya. Betul. Karena kok kapan sih Mas Jordi Ahmad diturunkan ya kan? Dan akhirnya Mas Jordi malam Ahmad ini dia diturunkan. Malam ini diturunkan. Tapi sayang kita tidak bisa apa melihat langsung Mas Jordi Ahmad main bola sepak di Stadion GDT ya. Nah betul. Tapi tengok dari YouTube saja sudah senang sekali. Tapi perasaanmu gimana setelah Jordi Ahmad diturunkan ya, malam hari ini Mas? Ya senang. Senangnya bagaimana? Mewakili ya? Mewakili dari Indonesia. Dari Indonesia ya? Betul. Dan aku akan tunjukkan ya, sekarang ini lagi lihat di handphone. Buat sahabatku yang mungkin sekarang berada di Mersing atau sedang berkunjung di Mersing, Anda wajib mengunjungi baik kafe resto. Di sini tempatnya di dalam perkampungan, tapi tempatnya sangat indah loh, cocok untuk para suami atau para jomblo-jomblo juga bisa ya yang datang ke sini atau para yang sudah punya pasangan, silakan datang kunjungi kafe baik resto ya. Tempatnya di Kampung Benau, daerah Mersing, Johor. Kalau tak silap ya, Kampung Benau, daerah Mersing, Johor. Jadi hari ini saya bukan di endorse, melainkan hari ini aku diajak jalan-jalan oleh juragan saya atau bos saya karena panen raya atau panen melimpah, jadinya ya sekali-kali diajak makan sedap, diajak lepak-lepak di kafe, dan kafenya itu berada di suasana dalam perkampungan. Nama kampungnya Kampung Benau, daerah Mersing, Johor Baru. Jadi untuk teman-teman yang tahu alamat lengkapnya silakan ditulis di kolom komentar biar para sahabat-sahabatku yang ingin pergi ke sini tidak salah jalan atau tidak sesat. Alhamdulillah hari ini aku berjumpa dengan pemain rugby Malaysia. Rugby apa rugby ya? Jadi kalau salah tolong dibenarkan ya. Mas ini pemain rugby. Rugby mewakili timnas Malaysia dari Sarawak ya Bang ya. Namanya siapa Bang? Morris. Oh, Mas Morris. Dia adalah pemain rugby daripada Malaysia. Masih main Mas saat ini? Oh, alhamdulillah saat ini masih main. Mudah-mudahan Mas Morris nanti juara ya. Doakan saja. Untuk seluruh para warga Malaysia harus wajib sokong Mas Morris, khususnya yang ada di Sarawak, jangan lupa. Hari ini tuh menunya banyak sekali ya. Aku tuh jadi bingung kalau disuruh apa menu-menu seperti ini, bingung. Aku kalau begitu juga sama Mas. Apa Mas namanya? Rice chicken grill. Yeah. Oh, kalau bahasa Malaysia ayam panggang. Ayam panggang. Ya Mas, aku ayam panggang. Iya, ayam panggang aku. Mau aku ayam panggang. Jadi ya, maaf sahabat enggak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Jawa sama bahasa Malaysia. Bahasa Indonesia juga bisa. Dan hari ini hanya menyaksikan lewat handphone. Dan tapi alhamdulillah karena kebunnya panen raya, jadi hari ini kita sekali-kali diajak sama para juragan atau pak bosnya makan di kafe ya Mas ya. Panen apa Mas kok sampai panen sayur Mas. Panen sayur akhirnya makan sedap di kafe. Di kafe. Namanya kafenya apa? Kafe Baik Bistro. Baik Bistro. Iya, jangan Mas, lupa singgah datang ke sini kalau. Iya, jangan lupa singgah datang ya. Iya, kalau sambil nonton bola. Sambil nonton bola sekalian lepak-lepak. Walaupun lewat handphone ya nonton bolanya. Walaupun lewat handphone nonton bolanya. Coba beri semangat itu untuk GDT. Semangat GDT.
Jangan semangat. Luaskan kuasamu. Kurang semangat mas kalau gitu. Luaskan kuasamu. Ayo Johor, luaskan Johor. Kuasamu. Harus luaskan menang hari ini. Lah begitu kira-kira. Saya kasih pulih. Diam. Ya, nggak apa-apa mas. Kelihatan sikit-sikit. Tapi Anda senang nggak mas lihat di YouTube? Senang. Senang ya? Senang. Walaupun hanya lihat di YouTube? Iya, iya. Oh. Nanti kita bila-bila ketemu sama Mas Jody Amat ya? Boleh. Syukur-syukur kita bisa ambil gambar ya? Nah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi senang sekali ya? Senang sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata pemain Indonesia saat ini diturunkan ya? Iya. Mas Jody Amat sudah pemegang paspor Indonesia loh? Sudah. Soalnya kemarin dia sudah apa disumpah ya, dan sudah mendapat kewarganegaraan. Janji. Ya. Jadi bisa lihat hanya di dan penalti, enggak penalti ya Mas ya. Oh, tak kira penalti, Mas. Malam hari ini bagaimana perasaannya? Malam hari ini perasaannya senang, Mas. Senang. Senang sekali. Walaupun lewat info. YouTube. Jadi perasaan sahabat saya, dia bercerita hari ini dia sangat bahagia. Karena apa? Karena hari ini kita cukup panen sayur banyak. Jadi akhirnya kita diajak bos kita untuk makan-makan di kafe ya. Tapi kafe ini tempatnya di perkampungan dan banyak sekali menu makanannya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin singgah di Mersing atau mungkin sedang melancong ke Mersing, jangan lupa singgah di kafe ini ya, kafe baik. Namanya kafe baik ya kalau tak silap ya. Nanti aku akan tunjukkan apa kartu fotonya ya. Tadi aku dikasih kartu fotonya. Jadi saya bukan di endorse atau dibayar ya. Ini memang saya sengaja promosikan ya, karena supaya channel ini juga bermanfaat untuk semua orang dan bisa membantu teman-teman yang sedang berjualan. Itu adalah misi channel saya. Dan mudah-mudahan kafe ini semakin dikenal oleh warga seluruh Malaysia. Jangan lupa datang ke kafe ini ya. Hari ini aku sedang bersama staf-staf Baik Bistro. Oh, Baik Bistro. Tolong Bang, alamatnya di mana? Alamatnya di mana ini Bang? Dekat sini Bang. Oh, oke, nanti saya masukkan ini alamatnya ya. Nanti saya masukkan. Jadi hari ini aku cepat-cepatan karena temanku sudah menunggu ya. Bang, terima kasih semua ya. Ya, sama-sama. Staff-staffnya ya. Masnya yang ganteng-ganteng ini boleh tanya jomblo apa sudah beristri semua? Oh, sudah berkawin semua. Aku ingat masih jomblo-jomblo. Kalau masih jomblo-jomblo, aku sekalian promosikan, Bang. Oke, Bang. Dan ini adalah alamat lengkap Cafe Baik Bistro. Dan tadi saya cepat-cepat ya. Jadi saya tidak sempat berbincang-bincang lama dengan para pegawai-pegawainya, para pekerja-pekerjanya. Jadi saya dikasih kertas ini dan sudah ada nomor handphonenya, juga ada alamat lengkapnya, Jalan Lorong Tengah, Kampung Benaung, 86800 Mersing, Johor. Dan sekali lagi ini saya tidak di endorse, melainkan channel saya memang saya buat untuk memperkenalkan orang-orang yang sedang berjualan. Mungkin lewat video ini jualannya lebih dikenal seluruh Malaysia. Dan mudah-mudahan konten ini juga bermanfaat untuk sahabat-sahabatku ya, dan bisa memberikan informasi seputar makanan atau kedai-kedai yang ada di Mersing. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke seluruh teman-teman supaya teman-teman juga tahu informasi penting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.